Hari ini ada yang berbahagia. Hari ini sebagian manusia gembira. Mungkin karena harta yang dia dapatkan, rumah yang dia beli, keuntungan yang dia raih, mungkin jabatan, mungkin kekuasaan yang dibagi-bagi, kemudian dia mendapatkan sebagiannya. Dia gembira. Terkadang sebagian manusia lupa kalau kegembiraan itu akan berakhir. Di surat Al-Kahf yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap Jumat, sebagian hanya membaca huruf-hurufnya, tapi ada sebagian yang enggak pernah baca, hanya koran yang dia baca, hanya berita yang dia ikuti, sehingga sebagian orang berjalan di muka bumi ini terseok-seok, tidak tahu arah hendak kemana. Di ayat 45 Allah Azza wa Jalla mengatakan, wadrib lahum mathalal hayati dunya, berikan perumpamaan buat mereka, buat manusia-manusia yang terlena dengan jabatan.